Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jejak Motor Mas Bro. Ya, di depan saya ini adalah Honda Revo Fit. Yeah. Ini adalah Revo termurah ya. Ini masih harganya 15 jutaan. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya sudah nonton, mampir di channel ini. Saya doakan semoga yang sedang menonton selalu diberi rezeki yang berlimpah, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Mas Bro. Oke, lanjutkan saja. Kita sekarang harganya ini adalah Rp15.680.000 untuk OTR Yogyakarta per Agustus 2023. Oke, keren ya Revo-nya ini, Revo Bapak. Oke, jadi kita langsung aja review dari depan. Untuk lampunya masih bolam. Lampunya masih bolam. Wih, muncul. Lampunya masih bolam. Dan modelnya ya sama seperti Supra zaman dulu ya. Dan ini ada tempat plat nomor. Lampu senya masih bolam juga. Ini lampu senja di sini ya. Oke, terus strippingnya cuman seperti ini, ada Honda FE gitu ya, karena ini sudah full injection. Dan untuk yang depan, spakbor depannya polosan aja. Dan ini yang keren, untuk velgnya masih ruci. Zaman sekarang itu jarang sekali ya motor ruci kecuali trail loh ya. Masih ruci, dan ini mengingatkan aku pada zaman tempo dulu. Ruci. Untuk ukuran bannya, ini pakai ban federal. Ukuran bannya 70/90, ring 17, dan cakram Nissin 1 piston. Jadi kalau dulu tuh nyuci motor, kalau velg kayak gini harus benar-benar teliti ya Mas Bro, harus sabar, harus dilap satu-satu biar kinclong dulu. Kan karena kelahiran generasi 80-an, 90-an gitu wis seneng banget. Punya motor Revo itu seneng banget. Oke, kita lanjut ke speedometer. Speedometernya analog, full analog ya. Kecepatan sampai 100 kpj. Ngebut. Padahal ya paling mentok 100 gini Revo, 110 nah iso. 100 lah mentok. Ada netral, ada lampu, dan ada top. Top ini adalah gear top, bukan top speed loh ya. Jadi kalau misalnya kita ada posisi gear 4, nah itu sudah mentok, jadi ini nyala. Keinget sama motor Grand ya, zaman dulu. Sebelah kiri ada lampu jauh dekat, klakson sama sein, dan ada tombol starter di sini. Untuk spionnya masih spion standar, dan untuk apa ini senengannya itu sampai untuk ini nih, walah ngomong apa ya, untuk bagian bagasi, bukan bagasi ya, yes, untuk ini aja lah wis, untuk pijakan kakinya seperti ini ya. Ini mengingatkan aku pada dulu, zaman dulu. Ini ada pelindung kaki biar kakinya nggak nyentuh mesin panas. Nanas. Terus ini remnya di sini gede banget, masih ada engkolnya ya. Ini penyelamat kalau aki lagi rusak. Terus ini sebelah sini masih depan belakang ya, untuk perpindahan giginya. Dan ini joknya warna hitam, lumayan gede. Oh, bisa buka seperti ini. Ini untuk bensinnya 4 liter ya, dan bagasinya 7 liter. Ya lumayan lah buat tempat-tempat jaket, jas hujan masih bisa seperti ini. Oke, kita tutup lagi. Dan untuk dari sisi samping, strippingnya Revo Fit seperti ini biasa, merah.
Dan ini mesinnya ya. Mesinnya ini SOHC 110 cc PGM FE 4 percepatan ya. Tenaganya 8,91 PS dan torsinya 8,76 Nm. Dan ini knalpotnya masih kecil. Untuk post step belakang lumayan gede ya. Dan suspensi masih 2. Suspensinya masih double ya, karena Supra Fit ini biasanya untuk bawa bebannya lebih untuk desa-desa ya. Dan ini untuk pegangan tangannya lumayan tebal, hitam ini. Wah, kuat ini Mas Bro. Dan untuk lampu remnya bolam, ini bolam juga. Oke, ini untuk tempat plat nomor. Untuk ban belakang, dia juga masih pakai ruci. Ukurannya berapa nih? 80/90 ring 17, mereknya Federal. Ini gearnya kecil ya. Untuk buka joknya masih di sini. Oh, kok buka? Oh iya, buka jok di sini. Ini untuk tampilan dari kiri. Postepnya. Ini untuk persneleng masih di depan sama belakang ya. Oke. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Tampilan sampingnya. Terus dari belakang seperti ini. Kita kelilingi ya, biar sampean puas lihat videonya untuk bernostalgia dengan Revo Bapak, Revo Fit. Ini tampilan dari depannya. Dan untuk harganya, saya ulangi lagi, ini sebenarnya Revo itu ada dua tipe ya, tipe Revo Fit dan Revo X. Untuk Revo Fit itu yang bedanya nanti di velg. Kalau Revo Fit itu velgnya ruci, kalau X itu velgnya sudah racing ya. Oke, dan untuk harganya yang Revo Fit ini Rp15.680.000, sedangkan untuk yang tipe X Rp17.390.000 untuk OTR Yogyakarta per Agustus 2023. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya sudah menonton. Maaf kalau kurang lengkap, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.